Kulo nuwun sedaya lan sedulur, jumpa lagi bareng Lek Kliwon di Pagar Alam Pos Channel. Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan di Pagar Alam statusnya naik menjadi lapas kelas 3. Ojo nene di kilo berita nih, monggo. Lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan di Pagar Alam tak lagi menyandang status cabang rutan. Statusnya telah naik menjadi lapas kelas 3. Bukan lagi cabang rutan, sudah berganti status menjadi lapas kelas 3 sejalan dengan telah terbitnya surat keputusannya. SK-nya dari Kemenkumham pada tanggal 27 Desember 2019 silam, ujar L. Herianto SHMM, usai sertijab kepala lapas kelas 3 Pagar Alam. Lanjut L. Herianto, dirinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan para jajaran selama dia bertugas di kota Pagar Alam. Tak terasa sudah 3 tahun, 2 minggu bertugas di cabang rutan Pagar Alam. Sekarang sudah menjadi lapas kelas 3, katanya. Agustinus, Pagar Alam Pos Channel.